apa emang selalu ramai kayak gini, Pak? Kalau yang beberapa hari ini memang kayak gini, Bu. Untuk olahraga, kemudian yang pakai sepeda-sepeda lah. Kalau sebelum-sebelumnya kada seramai ini. Sepertinya habis PKM nih, Bu. Ada banyak yang melaksanakan olahraga mungkin untuk menjaga kesehatan, kebugaran. Biasanya kalau selain orang buat datang ke sini untuk olahraga, apa lapangan Murjan ini juga sering dipakai Pak buat event-event mungkin? Kalau dulu sebelum ini, sebelum pandemi pula, memang sering dipakai untuk kegiatan dan event dengan pemerintahan, expo-expo juga banyak kegiatan yang lain. Kita sudah tahu sendiri ya, lapangan Murjan ini memang tempat yang gampang untuk didatangi, jadi fokusnya orang Murjani pasti tahu fasilitasnya digunakan untuk apa. Pak, Bu, udah sering ke lapangan Murjani? Lumayan. Biasa sih pagi-pagi minggu, sekarang ganti rute naik sepeda. Kapan bisa lah, kadang-kadang hari ini, kadang-kadang Sabtu, kadang-kadang nggak Sabtu juga sering naik sini. 3 kali seminggu lah deh. 3 kali seminggu ya? Hari ini tadi dari mana, Bu? Dari Demang Lehman. Dari Demang Lehman ke Banjarbaru sini. Muter kan ada pegunungan-pegunungan di sana, muter langsung ke Saadah, masuk ke SMP 4 tuh. Yang nembus Rahayu langsung tembus Murjani. Ibunya ini memang hobi naik sepeda ya, Bu? Gak hobi banget sih, kan keseringan nyetir, naik motor, bosan kan. Nah, kita naik sepeda biar sehatnya lah dapat.